Halo semua dan kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue mau kasih tau kalian beberapa hal yang gue mau ceritain sebenarnya. Kayak, gue tuh hilang kemana aja sih sebenarnya. Kayak, apakah gue mati? Jelas tidak. Jelas gue gak mati guys. Karena gue sini buat videonya. Dan ya, kalau sakit, ya bisa dibilang gue sakit. Karena 2 minggu kemarin gue kena COVID, but everything's alright now. Jadi kayak santai banget. Kayak juga waktu itu, waktu kena COVID juga kayak, apa ya? Kayak anti-climatic gitu, kayak yang gak kenapa-napa, cuman kayak demam 2 hari, terus habis itu udah sembuh, habis itu batuk, and then udah selesai gitu aja gitu, kayak ya udahlah gitu, kayak gak ada gejala apa-apa. Nah, sebenarnya tapi the main reason tuh bukan itu yang gue hilang gitu, karena gue hilang tuh lebih dari 2 bulan, kalian tau lah, di channel gue tuh, ya lo lihat sendiri lah, upload terakhir itu 2 bulan yang lalu, kayak ya hampir 2 bulan lah ya. Gue tuh kemana sih sebenarnya? Sebenarnya gue tuh sebenarnya lagi sibuk banget ya guys. Sebenarnya gue lagi sibuk banget. Gue mau upload video, yes, gue mau upload. Cuman jujur gue rada kecapean mental gitu ya. Jadi rada begitulah ya, rada complicated lah situasi gue. Jadi rada sorry gitu kalau misalkan gue jarang upload. Tapi sebenarnya gue cuma mau ngomong doang sih. Mau kasih tahu bahwa gue akan mulai upload lagi mungkin belakangan ini. Apa next ini kayak habis setelah video ini lah intinya lah ya. Setelah video ini gue akan coba upload lagi guys, karena gue sebenarnya juga mau sih, mau coba gitu, kayak gue coba kuliah sambil gue upload, apakah masih bisa gitu. Kayak soalnya jujur gue masih banyak free time, banyak banget, cuman karena emang dari guanya yang lemah lah ya, maksudnya kayak gue tuh kayak kuliah ya record gitu, jadi kayak gue gak bisa fokus dua hal gitu. Cuman kali ini gue mau coba challenge diri gue sendiri untuk tetap upload walaupun gak sesering gue liburan. Kalau liburan kuliah gue tuh kayak ya inilah ya, uploadnya lebih sering gitu. Terus juga masalah kedua yaitu adalah waktunya sih, takutnya waktunya gue tuh terlalu mepet dengan satu dengan yang lain, jadi gue gak bisa upload. Jadi kalau misalkan gue lagi sibuk skripsi gue, by the way kalau kalian nggak tahu nih, gue lagi skripsi tapi udah setengah jalan, jadi aman, jadi bentar lagi akan selesai, jadi harusnya aman sih ya bentar lagi, jadi ya udahlah ya, kita akan coba sebisa mungkin guys. Oke, jadi tadi balik lagi ke masalah waktu. Kalau masalah waktu itu gue coba lah ya, kalau misalkan gue emang lagi sibuk-sibuknya di kuliah gue akan stop lagi YouTube, tapi gue gak akan hilang sampai 2 bulan lagi gini ya. Gue akan coba. Ingat, gue akan coba guys. Gue gak janji di sini ya. Jadi, ya. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya yang gue mau sampein. Sama paling juga akan ke depan ini. Untuk sementara gue akan lebih sering upload video-video YouTube. Ya, jelas lah video YouTube. Video Minecraft build battle di Hypixel mungkin kali ya. Jadi kita akan main solo build battle atau team build battle. Sama teman gue si Chloris dan siapapun lah itu, atau sama si Automelt guys, pokoknya teman-teman gue lah, atau gue solo. Dan intinya build battle di Hypixel tuh gue akan sering banget, karena jujur itu konten paling gampangnya gue, karena ya kayak kita tuh gampang, kayak bukannya sombong ya, tolong again guys, tolong jangan di ini, bukannya sombong, but itu terlalu gampang guys untuk dapat juara 1 atau dapat legendary. Jadi ya kayak kalian juga kinda interested kayak ngeliat build-buildnya gue di Hypixel juga, kayak wah Bang Azhar ya buildnya bisa secepat apa, bisa sebagus apa dalam berapa menit gitu, kayak ya begitulah ya, kita ya main-main Hypixel aja gitu. Jadi kayak gue akan record-recordnya lebih santai, nggak akan lebih gimana banget, cuman tutorial masih ada, cuman nggak akan sering banget karena capek mikirnya juga guys. Terus juga ya udah sih, itu doang sih yang gue mau sampein, kayak nggak ada hal-hal lain. Ya nggak tau lah, intinya gue akan kembali lagi di YouTube, tapi gue akan lebih sedikit uploadnya, tapi gue akan kembali lah. Upload ya seminggu misalkan 3 kali atau bahkan 2 kali mungkin, pokoknya gue akan upload lah tiap minggunya itu. Oke, jadi itu aja guys announcement-nya gue. Jadi kalian kalau masih heran, Bang kenapa udah nggak upload lagi Bang, kayak apakah udah quit YouTube, apa gitu yang kalian mikir aneh-aneh gitu, enggak guys. Jadi gue akan kembali lagi sekarang, dan ya semoga gue nggak stress out, nggak capek, dan jadwal gue akan tetap stabil gini, dan ya semoga niat gue tetap ada gitu ya untuk upload YouTube. Oke.
Oke, jadi itu aja guys. See you guys next time di video selanjutnya guys. Yaitu adalah video reaction FIFA Fantasy. Yang FIFA Fantasy The Movie kita panggilannya. Karena ini guys film animasi yang 1 jam. Jadi kalian nonton di sana guys ya, di channel RSTL HD nanti tanggal 31 Mei. Dan juga gua akan reaction nanti sama yang teman-teman yang lain. Jadi kalian jangan lupa nonton-nonton mereka juga dan channel gua juga. Dan itu aja guys. See you guys next time. Bye-bye.